Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube yang saya hormati, kali ini admin akan berbagi informasi seputar kriteria mencari calon istri. Ini tentunya khusus untuk para pria ya, yang hendak akan mencari seorang istri, maka perlu memperhatikan beberapa hal. Hal ini sebagaimana di dalam sebuah hadis An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tunkaful mar'atu li arba'in, limaliha wa li hisabiha wa li jamaliha wa li diniha fatfar bidatid din taribat yadak, yang mana artinya wanita dinikahi karena empat hal. Pertama karena hartanya, kedua karena nasabnya, kemudian ketiga karena kecantikannya, dan keempat karena agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung. Sebagaimana keterangan hadis ini bahwa apabila seorang laki-laki ingin menikah, maka carilah perempuan yang baik dalam agamanya. Insyaallah nanti akan mendapatkan banyak keberuntungan. Kemudian apabila seorang suami hendak akan mencari istri, maka menikahlah dengan seorang perempuan yang masih perawan. Sebagaimana hadis Nabi, alaikum bil abkari fa innahunna adabu afwahan wa antaku arhaman wa ardo bil yasir. Hendaklah kalian memilih para gadis karena mereka lebih segar, manis mulutnya, lebih banyak anaknya, dan rela pemberian yang sedikit. Jadi disunahkan bagi para pria yang hendak akan menikah, maka dicari atau mencari perempuan-perempuan yang masih perawan. Kemudian dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu tazawwajul waduda alwaluda fa inni mukasirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur, karena aku berbangga dengan jumlah umatmu yang banyak di depan umat-umat lainnya pada hari kiamat. Ini artinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menikah agar memilih perempuan yang tidak mandul. Ini hanya anjurannya. Kalau seandainya kita menikah dengan perempuan yang ternyata mandul, ya itu sudah takdir. Jadi semuanya itu yang menentukan hanya Allah, tapi kita harus berusaha sebaik mungkin dalam mencari istri, maka yang menentukan itu hanyalah Allah. Usahakan untuk mencari istri yang baik dalam agamanya, maka semuanya akan mendapatkan. Sobat YouTube yang saya hormati, kali ini admin sudahi pembicaraan masalah tips cara mencari istri bagi seorang pria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.